sih beliau menyediakan waktunya, memberikan kita waktu untuk menikmati film ini yang kita bikin dengan sepenuh hati, dan puji Tuhan responnya juga sepertinya menyenangkan, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang baik dari kegiatan hari ini. Risetan tadi sempat dipuji sama ibu gimana? Sedalam apa sih? Riset soal adatnya lumayan cukup dalam, dan ada banyak sekali diskusi-diskusi dengan orang-orang yang saya tahu lebih mengerti adat, dan juga yang paling lama adalah riset untuk membuat karakter dan semuanya itu menjadi seimbang dan tidak saling menyalahkan dan tidak saling menyudutkan siapapun. Jadi tidak menyudutkan orang tua dan tidak menyudutkan anak. Itu sih yang lama. Waduh. Nanti kan bisa masuk, udah bisa masuk CV ya. Bene Dion membuat Pak Luhut menangis. Dapat tuh clickbait. Ya, bukan prestasi, tapi senang kalau filmnya menyentuh beliau. Bang Bene, kasih kritik ya Pak Luhut? Kasih kritik gak? Ke filmnya? Ya. Mana berani? Lihat mungkin japri ke Bene langsung. Tadi saya duduk di samping Pak Luhut kan, tuh kayak penasaran gitu, pengen lihat nangis kayak ya, nangis kayak, cuma takut mau ngelirik aja takut. Ternyata masih lirik gitu, atau menyaksikan. Tapi yang setelah nonton justru beliau yang mengaku sendiri, ngomong ke kita, tadi aku nangis nontonnya. Jadi murni apresiasi aja, gak ada masukan atau apa gitu, gak ada ya? Sih, belum ada sih. Belum justru tadi terakhir ngomong kalau bisa bikin lebih dari satu film kayak gini. Oh, iya. Berarti ada kelanjutan ya? Doakan saja. Yang ini juga belum selesai. Ini aja masih fokus di yang ini kita sekarang. Atau yang respon dari penonton nanti, Bu. Jadi langsung bikin. Ini sih gak akan secepat itu sih. Ini aja ceritanya kan tadi Bene bilang kan, ditulisnya mulai idenya 2014 gitu. Berarti juga. Yang kedua 8 tahun lagi ya, 2030 itu kali kaos tadi yang dikasih sama Pak Luhut gimana sih, mungkin boleh ceritain. Sebenarnya harus nonton dulu sih. Sebenarnya harus nonton dulu. Tapi yang bisa saya bilang itu adalah bentuk toleransi suku Batak dan suku Jawa. Itu maknanya. Harapannya nanti menjadi sesuatu kata yang menunjukkan perpaduan Batak dan Jawa. Sejujurnya kita dari awal pengen sekali yang nonton pertama justru beliau gitu. Tapi karena kesibukan dan banyak sekali agenda beliau, akhirnya kita belum berjodoh. Dan kemudian kita sudah sempat, kita kayaknya tidak bisa, tidak punya waktu gitu. Dan yang sangat bikin kita bahagia justru acara hari ini adalah permintaan beliau, bukan dari kami. Itu yang membuat kita sangat gembira, oh ternyata berita soal film ini nyampe juga ke beliau. Dan mungkin sebenarnya anak dari Pak Luhut adalah salah satu orang pertama yang nonton film ini. Nonton dua kali sampai dia. Nonton dua kali bahkan. Ada rencana harapannya sih kayaknya Pak Luhut tadi lagi WhatsApp ya di mobil ya. Mengundang Pak Presiden. Oh, mengundang Pak Presiden. Ya kita berharap ya, tapi kan kita tahu kesibukan Pak Presiden. Jadi kalau nanti ada waktu kita akan sangat senang. Iya, kita tahu dirilah Pak Jokowi banyak yang diurus ya, siapa lagi kita ya Ben yang undang-undang. Kalau Opung Luhut masih ada sama-sama Batak nih. Iya. Kalau bukan film Batak nggak akan berani juga undang-undang Opung, siapa kita ya. Tapi ya pengen senang karena dukungan pemerintah buat industri kreatif pasti kita akan sangat sesuatu yang sebenarnya bisa berjalan beriringan gitu, kayak pengalaman saya dulu susah sinyal sama Sumba juga, ternyata setelah filmnya selesai orang pengen tahu itu tempatnya apa sih, itu orang datang. Harapannya juga film-film seperti ini juga bisa mengangkat lokasi wisata selain Danau Toba yang luas sekali. Ada Bukit Holbung, tempat mereka piknik itu juga tempatnya indah banget. Jadi semoga juga itu membuat orang tertarik datang ke sana. Amin. Maksudnya bikin film yang buka kearifan lokalnya lagi dong? Yang paling wisatanya biar... Dan menutup kemungkinan, tapi ya mungkin kita mau bikin tentang KKN di hutan gitu ya. Udah ada, jangan. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Bisa juga boleh. Iya, boleh. Bene tengah sini, Men. Ya, sini tuh.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.